mereka berdua yang tahu. Tapi kalau dilihat dari videonya ketika merayakan anniversary itu masih mesra ya. Iya, walaupun ada dibilang katanya itu, ayo yang dosa banyak kan dosa siapa? Iya, gitu. Aska bu, maaf bu. Maaf ya bu, ya bercanda. Iya. Tapi kan kita juga nggak tahu kesalahannya apa, bisa aja kayak misalnya suka. Kan dosa siapa? Iya, gitu. Aska bu, maaf bu. Maaf ya bu, ya iya, bercanda. Iya. Tapi kan kita juga nggak tahu. Arya Seloka murka, Putri Ani sindir Amanda Manopo lebay. Acting ke Arya Seloka kelewatan. Acting Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta kembali menuai kritik. Kali ini, Putri Ani menyebut acting Amanda Manopo lebay. Itu tentu saja terjadi saat Amanda Manopo beradegan dengan Arya Seloka. Arya Seloka pun beri reaksinya. Amanda Manopo dan Arya Seloka berperan sebagai Andin dan Mas Al atau Aldebaran di Ikatan Cinta. Saking mendalami akting sebagai pasangan suami istri di sinetron, Arya Seloka dan Amanda Manopo bahkan dijodohkan di dunia nyata oleh kaum fanatik. Pemirsa, bersama channel Fatan Official, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Official. Arya Seloka murka, Putri Ani sindir Amanda Manopo lebay. Acting ke Arya Seloka kelewatan. Acting Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta kembali menuai kritik. Kali ini, Putri Ani menyebut acting Amanda Manopo lebay. Itu tentu saja terjadi saat Amanda Manopo beradegan dengan Arya Seloka. Arya Seloka pun beri reaksinya. Amanda Manopo dan Arya Seloka berperan sebagai Andin dan Mas Al atau Aldebaran di Ikatan Cinta. Saking mendalami akting sebagai pasangan suami istri di sinetron, Arya Seloka dan Amanda Manopo bahkan dijodohkan di dunia nyata oleh kaum fanatik. Meski begitu, alur cerita Ikatan Cinta munculkan pro kontra. Apalagi kalau bukan sikap Andin yang diceritakan hamil dan manja ke Aldebaran. Sementara tindakan akun Bramuski merespon sejumlah postingan pendapat tentang alur Ikatan Cinta juga dinyinyiri pihak yang berseberangan. Akun Bramuski disalahkan karena dianggap tidak memilih lebih dulu mana yang harus dan tidak direspon. Beberapa akun fans malah meminta supaya yang nyinyir terhadap kemesraan Al dan Andin. Menanggapi sindiran Putri Ani, kru Ikatan Cinta tak ambil pusing. Ia bahkan sengaja meminta fans lain mengungkapkan pendapat mereka yang lain. Kuy, siapa lagi yang mau respon? Timpalnya dikutip tribunjatim.com dari Tribun Sumsel, Selasa 26/10/2021. Biasa terkenal anggun, tegas dan ceplas-ceplos, ternyata ada sisi lain dari Amanda Manopo yang tak terduga. Beredar video heboh saat Amanda Manopo bernyanyi di dalam mobil, dilansir Instagram Supportalman 19. Tampak Amanda Manopo meskipun fokus dengan membaca skrip tentang, tetap dengan percaya diri mencoba menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Pinkan Mambo. Walaupun berusaha percaya diri untuk menyanyi, Amanda Manopo terlihat malu-malu dalam menyanyikan lagu. Momen lain merekam wajah salah tingkah Amanda Manopo seketika tengah break syuting di lokasi syuting. MUA Ikatan Cinta merekam Amanda Manopo dengan Irfan Cokro tengah asyik mengobrol di atas. Amanda Manopo tampak tengah tengkurap sambil mengobrol. Saat itu, Atun sang MUA merekam momen tersebut yang membuat Amanda Manopo salting. Masih dikutip tribunjatim.com dari Tribun Sumsel. Konon fans ribut lantaran menganggap Amanda Manopo salting karena keberadaan pria yang di sampingnya yang ikut berguling. Sayangnya tidak jelas siapa sosok pria tersebut di samping Amanda Manopo. Hanya tampak bagian kaki yang memakai celana chino pendek.
Amanda Manapa pun langsung menunjukkan ekspresi kurang nyaman. Tetapi banyak yang menduga bahwa sosok yang ada di samping Amanda Manapa tak lain adalah Arya Saloka. Benarkah? Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Perasaan Arya Saloka pada Amanda Manapa di luar ikatan cinta terungkap. Juga bahas soal Putri Ani. Hubungan Arya Saloka, Amanda Manapa dan Putri Ani kala sinetron Ikatan Cinta kerap jadi sorotan. Memang, tak dipungkiri karir keartisan Arya Saloka makin meroket semenjak memerankan karakter Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta RCTI. Sayangnya berkat tenar, Arya Saloka juga menyeret nama istri Putri Ani yang juga seorang pesinetron. Putri Ani juga kena imbas kesuksesan sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi suaminya. Kini Arya Saloka menjadi sosok yang tengah dielukan kaum hawa. Suksesnya sinetron sang suami membuat media sosial Putri Ani kerap digempur komentar dari netizen. Kehidupan rumah tangganya dan Arya Saloka pun selalu jadi perhatian publik, terutama fans sinetron Ikatan Cinta. Bahkan tak jarang Putri Ani didoakan untuk bercerai dari pemeran Mas Al itu oleh fans fanatik Ikatan Cinta. Beberapa waktu terakhir, Amanda Manapa dan Arya Saloka kedapatan berpose mesra meskipun hanya untuk pekerjaan. Namun naas, foto mereka yang dianggap terlalu berani malah menuai banyak sorotan dan perbunjingan. Lantaran hal tersebut, Amanda Manapa pun memutuskan menjaga jarak dengan Arya Saloka. Bahkan keputusan Amanda Manapa tersebut sempat membuat ramai netizen. Hal itu bahkan memicu pertengkaran antara fans Amanda Manapa dengan Putri Ani. Di tengah gosip renggangnya hubungan sang istri dengan pasangan main sinetronnya itu, baru-baru ini Arya Saloka membeberkan jika sang istri sempat mengeluh perihal pekerjaannya. Namun, keluh kesahnya tersebut bukan karena rasa cemburu pada Putri Ani ke Amanda Manapa, melainkan waktu singkat yang diberikan Arya Saloka kepada Putri Ani akibat jadwal padatnya. Hal ini terungkap Arya Saloka dalam kanal YouTube Journey Official yang tayang pada 20 Oktober 2021. Arya Saloka mengakui kalau Putri Ani sempat komplain dan marah kepada dirinya karena jarang pulang. Tapi bener gak sih Kak Ani tuh pernah komplain sama Kak Arya karena syuting bareng Amanda Manapa? Tanya pembawa acara. Komplain bener, tapi lebih ke waktu dan jarak. Syuting jauh dan waktu pulang jadi jarang. Paling soal itu aja. Jelas Arya Saloka. Arya Saloka juga menjelaskan aktivitas syutingnya yang padat sehingga jarang bercengkrama dengan keluarga. Pas gue berangkat mereka tidur, pas gue bangun gue harus berangkat lagi ke lokasi syuting. Jelas Arya Saloka, seolah masih penasaran, pembawa acara mengulik hubungan sebenarnya Arya Saloka dan Amanda Manapa. Tapi hubungan ke Arya dan Amanda Manapa gimana sih? Tanya pembawa acara. Tanpa berlama-lama, Arya Saloka menjawab dengan tegas soal hubungan dengan Amanda Manapa.